Masih pakai baju yang sama, kita record lagi karena ya aku gabut, nggak tahu mau ngapain, jadi ya mau main game sekalian aja record. Dan juga waktu yang di atas tuh, yang di pojok atas sana tuh, itu nggak beda jauh kok. Ya begitulah. Jadi sekarang kita main ATS dulu, American Truck Simulator, ngelanjutin job yang kemarin. Oke. Bentar. Ini settingannya salah ini. Satu, reset to default. Oke. Yuk kita main ATS yuk. Ngeng, gas ngeng. Kita main sampai job ini kelar. Job. Aduh. Ya ampun, belum apa-apa nabrak. Aduh nge-lag. Aduh. Bisanya nge-lag. Ngeng. Gabut ya? Ya iyalah gabut lah. Apalagi mainnya sendiri. Kalau bisa mah bersama teman, tapi sayangnya aduh. Ya, semuanya selamat datang. Belum opening langsung tiba-tiba main ya. Opening sambil jalan aja gak sih? Kita opening sambil jalan, oke. Selamat datang semuanya di Maju Pilih. Selamat menikmati kontennya Maju Pilih yang random ini. Kita akan memainkan American Truck Simulator. Melanjutkan permainanku yang terakhir, aku belum menyelesaikan job. Nanti kalau misalnya videonya terlalu sebentar, ya kita ambil satu job lagi lah, job terdekat gitu. Tapi kalau videonya lama, oke, lanjut aja. Jadi ginilah rasanya jadi supir ya. Ketika jadi supir tuh gabut, nyetir doang gitu. Kalau ada setel musik, tapi takut kena copyright, hehe. Kita setel musik ini aja nih. Nah, itu aja kita setel. Waduh, kita ngelebihin limit lah, nggak apa-apa. Limitnya kan 105 km, kita udah 130. Oke, lewat dikit nggak ngaruh ya guys ya. Gas terus. Ngeng, permisi. Kecepatan tinggi. Ngeng. Aku juga sekalian ngetes tadi tuh udah record kena, cuman kok gambarnya jelek gitu loh. Mau cari tahu cara settingnya nggak ada internet. Jadi nggak bisa lihat tutorial. Jadi semoga aja ini udah tak ganti dikit-dikit, semoga aja tidak hancur gambarnya ya. Semoga hasilnya bagus. Nggak tahu nyeting record, nggak pernah record. Hehehe. Rata-rata streaming terus, jadi ya sudahlah. Permisi bang, bang. Din, 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 din. Kita langsung panjang, kita pakai budaya Indonesia. Nah, pergi kan? Gitu caranya. He. Gaspol rem blong, guys. Nggak blong juga sih, jangan sih. Kalau nyebalik kan nggak lucu. Udah mulai gelap, kayaknya nyalain lampu. Oh, lampuku ternyata dari tadi nyala. Titik, 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 titik. Aduh, kepencet. Hehe. Bentar, bentar, lanjut lagi. Patah kiri, anjing. Kita coba salib dari kiri. Bisa nggak? Dapat nggak? Geng, dapat lah. Truk nih bos, bukan kaleng-kaleng. Nyalip dari kiri, emang boleh. Please pull ya, bodo amat, skip. Kita kan mainnya ini. Mainnya barbar. Ini truk nih, bukan kaleng-kaleng nih. Mana yang katanya AUA mau beli truk nih, udah ada truknya nih. Berapa kilo lagi tujuan kita? Duh, nggak kelihatan. 231 kilo, oke, gampang. Membahas tentang truk kenapa ya? Istrinya supir truk tuh cantik-cantik. Tapi aku nggak mau jadi supir truk sih, capek. Jarang pulang. Aku maunya jadi pemilik hatinya aja ya. Fokus bet, fokus, fokus bang. Kalau nyetir nggak boleh anu bang. Harus lihat jalan. Kalau nggak lihat jalan nanti nabrak. Mau di game mau di nyata sama saja. Kalau nyetir harus lihat jalan.
Saving, saving. Rada barbar dikit nggak ngaruh ya, cuma 152 km. Masih lurus kan? Masih. Permisi, aku mau lewat. Nah, ini supir barbar nih bos, senggol dong. Ayo, aduh macet lagi jelek. Ah, tidak ada kata macet kalau buat saya mah. Ih, anjir. Aduh, aduh bisa lewat nggak nih? Nggak bisa ngerem. Astaga. Ngeng, gue udah amat permisi. Tetap terabas biarpun ada halangan. Tidak pengaruh tuh apa tuh halangan. Kami adalah user barbar selalu melewati jalan tanpa ada dosa. Eh, tanpa merasa ada punya dosa. Gas terus, rem blong. Kenapa nggak pakai cruise control? Iya ya, kenapa nggak pakai cruise control ya? Sini dah. Kita set di 100 km per jam, kita cruise controlin. Eh, kok cruise control? Cruise control, anjay. Nah, kita cruise control. Jadi tanganku bisa nyantai dikit. Kalau jalannya lurus. Masih 145 km, udah deket sih. Dikit lagi nyampe. Ngeng, ngeng. Brum, 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 brum. Gak gitu juga sih suaranya. Salah. Aduh, aduh, aduh. Mesin ku rusak kan. Ngeng, ye. Lanjut. Gini nih, nyetir lepas tangan. Ah, santai jadi supir truk. Bisa lepas tangan. Bahkan tangan satu bisa. Macam, enggak, andai kan punya driving skill ya. Eh, driving skill, driver, driving setup. Kok driving skill anjir. Ada aku driving skill nih. Ah, aku bisa nyetir nih, geng. Aku maunya setup gitu. Punya mau setir mobil langsung gitu, geng. Aduh, aduh, aduh. Terlalu banyak ngomong. Bang, fokus, Bang. Jangan banyak ngobrol, Bang. Iya, Bang. Maaf, Bang. Udah nabrak berapa kali tuh? Untung belum jempali. Jempali enggak tuh. Apa ya bahasa Indonesianya jempali? Ya itulah pokoknya. Sebat dulu bang, sebat. Ya ginilah keseharianku yang tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada internet. Main game random yang ada di PC. Apapun yang ada di PC ku tak mainin deh. Sampai internet kembali pulih lah, nanti baru kita live streaming lagi ya. Pengennya sih live streaming, tapi ya gimana ya. Aku bingung tadi tuh, aduh. Semoga aja yang konten yang kedua nih ya, setelah tadi itu hasilnya bagus. Soalnya tadi jelek banget gitu lah hasilnya. Aduh, baru sadar aku kok hasilnya begini gitu. Tapi nggak mungkin record ulang karena game story-nya udah lewat story-nya. Oh, bisa pakai auto save ya? Ah, nggak seru kalau pakai auto save, nggak first impression. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin aku upload sehari sekali aja deh atau sehari dua kali. Nanti kalau misalnya kontenku banyak ya, sambil menunggu kan. Tahu nih, coba kita lihat internet udah tidak ada sinyal. Kalian percaya nggak nih? Ketunjukin nggak kelihatan ya? Aduh, nggak kelihatan guys. Pengen tak tunjukin bahwa bahkan sinyal provider aja tidak nampak gitu. Aduh, mainan HP ya nggak boleh ya guys ya nyetir sambil mainan HP ya. Harusnya minggir dulu sebentar ke samping gitu. Minggir terus kasih tunjukin itu nggak ada sinyal tuh. Tuh di atas tuh kelihatan nggak? Nggak ada sinyal kan? Tuh sinyal di X tuh nggak ada sinyal ya. Gimana lah di sini nggak ada sinyal sama sekali. Mau nelpon SMS pun nggak bisa, jadi cuman ya bener-bener nggak bisa internet, akses internet, akses telepon, SMS nggak ada di tempat. Jadi mau gimana ya, ya sebisanya aja. Bisa buat konten ya buat gitu. Jadinya kita ngebahas internet lagi.
Padahal di konten sebelumnya udah, tapi kan konten sebelumnya tidak tak tunjukin tuh bahwa HP ku sendiri tidak bisa menangkap sinyal karena emang bener-bener dimatikan sinyal di sini. Nggak tahu masalah apa dengan provider yang ada di sini. Ya sayangnya di sini tuh di tempatku tinggal cuma ada satu provider, satu-satunya, dan tidak ada pilihan lain. Jadi ketika kayak gangguan kayak gini ya udah kita menunggu, nggak ngapa-ngapain saja. Udah mau dekat nih. Sudah mau sampai. Rem dulu gak sih? Soalnya kalau dari dekat ngerem tuh nggak kerem anjay. Ngerem dulu, ngerem. Kita nyalakan lampu sen. Tuk tik tak tik tuk tik. Ih, gak bisa belok. Ah. Suara gamenya ada nggak? Oh, suara gamenya ada, aman. Di depan belok, belok. Nah, kita send dari jauh. Tik tik tak tik tuk tik tak tik. Eh, harusnya di sini ya. Nah, kita main yang bener dulu. Eh, tunggu lampu merah. Aduh, lama juga lampu merahnya ya. Gabut nih nunggu lampu merah. Biasanya kalau nunggu lampu merah tuh nunggu di klakson dari belakang. Belum hijau udah di klakson nih. Sabar sabar, bentar lagi hijau nih. Tak klakson kamu. Kita mengikuti budaya negara kita ya guys. Nah hehe. Klakson dulu biar puas. Ntar lagi nyampe guys. Nying, ternyata satu job aja cukup deh. Ya 12 menit aja kontennya. Iya nggak apa-apa. Oke. Ini nggak bisa belok lagi. Nah, harus sabar. Kalau parkir tuh gini caranya. Nah pakai pakai kamera 3. Rem 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 rem. Pelan pelan. Ih. Pencet T. Kamera satu lagi dilepas. Excellent. Oke. Mungkin kontennya sampai sini saja. Terima kasih semuanya yang udah mau menonton kontennya Maju Pilis. Sampai ketemu di konten berikutnya, atau kalau ada akses internet sampai ketemu di streamingan. Oke, makasih semuanya. Bye 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 bye.